Dado, Desa Caringin, Kecamatan Cisolo. Datang langsung ditangani sama anaknya. Kalau enggak ada paten, enggak rumah ini itu lain, bukan anak Mayerot ya. Kalau misalkan kesini langsung ada anaknya berempat sama saya sendiri, terus sama ada juga patennya. Kalau ramuan itu bisa disamakan, apalagi yang tapi kalau doanya enggak bisa disamain sama orang lain. Kalau ramuan itu boleh dikiru ya. Kalau doanya enggak mungkin orang lain bisa. Nah, pokoknya kalau misalkan ada yang di daerah Sukabumi, Bogor Ratu khususnya, datang aja langsung ke anaknya, langsung dilihat rumahnya dan juga sama anak-anaknya. Kalau misalkan di luar kota, datang aja langsung ke Pondok Gede, ya, Taman Pondok Gede, daerah itu. Kan cuma ada satu, nggak mungkin bisa meniru. Walaupun cucunya, walaupun anaknya itu nggak bisa, bukan patin itu cuma satu. Jadi kalau misalkan cucunya juga, kalau buka asli cucunya pasti punya fotokopiannya, itu hak patennya. Kalau bukan nggak ada berarti itu bukan cucunya. Mau anak emak yang ada itu saudara kandung ada empat, maksudnya mau bersatu lah, jangan di sia-sia istilahnya pasien supaya nggak bunuh sini gitu atau kapan waktu ditangani buat anaknya. Mau datang silahkan datang yang nomor ini ditangani langsung ke anaknya Mak Erot yang berempat itu, yang satu Bapak Haji Tobi, yang kedua Pak Haji Uya, yang ketiga Haji Aena, yang keempat saya Haji Nahrudin yang paling bungsu. Silahkan datang, kalau mau datang berobat langsung ditangani ke anaknya, bukan ke cucunya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!